إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نسأل الله أن Yeah.
lagi kena paus je lah pun. Macam dia tenggelamkan, makan ikan. Jadi kalau kita masih membawa hati pun seragam kita, susah kita untuk bersama. Masing-masing menjadikan ego ya. Saya polisi, semua dari saya. Kalian yang macam-macam polisi, kami yang punya darah ini, yang mana ada darah. Yeah.
lahir, anak Pak Angkatan Laut lahir, datang acara apa? Aki. Tidak bisa datang, Pak Ustaz. Tidak bisa makan daging kambing. Jangan kita makan daging kambing. Mana nengok kambing? Naya lagi. Jangan nengok kambingnya. Tapi nengok anak kecil yang dibawa keluar dari dalam kamar. Apa kata yang ibu marhaban? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Pak Kapolda, dia boleh jadi tertidur capek.
karena aku punya kepada siapa? Langsung keluar dari pintu sebelah kiri, dia percaya. Inna alladzina yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Allah. Allah tak nampak di mana? Ghaib, ghaib tak nampak. Kau bukan diawasi kamera CCTV, kau bukan diawasi oleh TNI Polri, tapi kau diawasi oleh dia. Siapa dia? La taqulu zinatun walanau. Ternyata yang menulis kitab ini bukan sembarangan ayat, padahal kalau dia mau tulis ayat bisa juga. Itu di situ. Wallahu ahad. Allahu samad. Waktu itu tulisnya ayat-ayat yang jitu, yang menanamkan rasa takut kepada Allah. Di mana kita tanamkan rasa takut ini? Di sini lah kita tanamkan rasa takut. Kalau sudah nyangka tanam, tapi kalau ingat takut. Sampai di Medan, di sekolah namanya, tak boleh sebut nama sekolah, negara
cetak yang besar di kiri kanan saya ada di rumah saya. Saya simpan. Foto itu saya simpan dan saya simpan di hati saya. Mana tahu tidak ada sesuatu penting. Jangan lupa.
ketiga. Dan di mana? Kaos yang ketiga. Dan di mana? Sekarang apa? Salam, usap, streaming.
第一次在跟男子，这是所谓的男子最大失败哦。那这边刚刚都过了，刚刚一个 MVP MVP， 两个人过了，乌鲁卡基波麦过了。Thank you.
kita berdoa dikatakan Rabbana atina di dunia. Ustaz Umar yang sudah datang rumah ya, kebetulan anak yatim, jangan anak saya ini pas hari kelahirannya. Boleh, silakan. Bapak-bapak saya di Polri, kebetulan anaknya lahir, bawa ke rumah anak yatim. Anak dibawa ke sana. Saya, Pak Kapolda, Bapak Pimpinan TNI
poi semuanya termasuk yang dicari Allah dan dalam perkenalan dari itu insyaAllah. Amin. Kami sebagai anggota TNI Polri ini juga menjalankan sunnah Nabi yaitu mencukur kumis dan berapi kering kering berarti ini dari saya. Tapi kami tidak menanyakan jenggot. Apakah kami berdosa atau membuat jenggot itu hukumnya sunnah dilaksanakan baik tak mampu melaksanakannya tak apa-apa. Di Saudi Arabia tentara berjenggot. Kalau tak mau jenggot panjang, jenggot tipis yang cantik. Yang sudah berjenggot jangan mengedit yang tak berjenggot. Yang tak berjenggot jangan mengedit yang jenggot. Aku ni mau kau ingat tak kambing? Aku kambing kau ni. Wanita yang cantik karena pacaran mata yang terasa di depan.
perceraian, istri cerai maka tak dapat hak warisan. Yang kedua, pembunuhan. Seorang membunuh ayahnya maka dia tak dapat warisan. Yang ketiga, berbeda agama. Maka beda agama tak dapat warisan menurut hukum Islam. Tapi kalau menurut hukum negara, dia dapat. Saya masih usang kota, ya. Orang tua saya adalah muslim, ya. Meninggal dia, dan mereka kasih saya. Terima saja. Boleh. Kenapa? Karena hukum konvensional membolehkan non-muslim mendapatkan harta warisan. Apakah orang kita yang banyak utang, kuasanya wajib diganti dengan bayar kuasa atau dengan bayar fidyah? Setiap yang kita berada di depan ini, di pertanyaan ini penting, 90 hari mah kita tak kuasa. 81 koya. Saat kita berada dalam umurnya, 30 hari tidak puasa. Saat menyusu tahun pertama, 30 hari tidak puasa. Saat menyusu tahun kedua, 30 hari tidak puasa. Saat dia mengumumkan di tahun ketiga, tadi pula menyusu. Tantangnya kalau suami ngaji ngerti agama, diadakan istrinya, puasa Senin Kamis, niat kobok. Maka setahun bisa lunas 80 hari. Senin Kamis, terbulan 8 hari. 10 bulan 80 hari lunas selesai anak pertama. Maka kobok, bukan kobok, kobok senang kobok ganti puasa. Kalau ibu tidak puasa karena diri ibu, maka ibu kobok saja. Tapi kalau ada khusus anaknya, janinnya lemah, terancam kesehatannya, maka kobok plus dia. Ingat saya kota, download buku 33-34 kuas sekitar Ramadan di Play Store. 34 kuas sekitar Ramadan. Penulisnya, Pak Musuman PC. Gratis. Udah saya download, kenapa gak ada Pak Musuman paket kita ada? Apa hukum dalil menyonggok dan mendapatkan suatu jabatan? La'ana Rasulullah SAW. Rasulullah melahanat, Allah melahanat Ar-Rasyi yang memberi sogok. Walau menetasi dan yang menerima sogok. Berapa lama kau ini mati di sogok itu? Sogok, bawa ke Makkah. Lepai Allah, lepai. Lepai Allah, lepai. Apa kata namanya? Tak apa yang pada saat saya. Kau tak dapat panggilan. Kau tak dapat ayat mabur. Saya buka haram. Karena kau berangkat dengan buah haram. Waktu dan dia tak mabur. Kau tak ada apa. Iya. Dulu sebelum berangkat haji. Betul tak boleh? Sekarang tak bisa. Mohon penjelasan dari Ustaz tentang isbal. Kaki celana melewati mata kaki namanya isbal. Nih, kaki celana melewati mata kaki bawah ini isbal. Sarung, jubah melewati isbal. Kalau isbal gimana? Mata tahu kaki ini final di bawah mata kaki masuk neraka. Jadi kalau Ustaz sudah kan? Ustaz sudah kalau itu naik. Itu apa banyak orang membuntik dengan celana? Pastinya berkelahi antara yang membuntik dengan yang belum membuntik. Kalau yang membuntik dengan yang tak membuntik berkelahi, maka senasib tidak berkelahi. Maka dalam hal ini Bapak TNI Polri berpaham. Tiba-tiba nanti terjadi kulitan musik. Karena apa? Karena kaki celana. Kenapa saya libur? Katanya Pak Ustaz, katanya Pak Polisi yang di bawah mata kaki masuk neraka. Memang betul yang di bawah mata kaki masuk neraka menurut satu hadis. Tapi kalau hadis yang lain, menjawab sombong ya kalau sombong. Kalau tak sombong tak apa-apa. Karena dulu pakai orang kafir Quraisy, pakai orang Persia, pakai orang Romawi, jubahnya banyak panjang. Makanya yang dimaksud nanti itu kalau panjang berlela-lela ke bawah, itu sombong, tak neraka. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syafi'i.
saya 37 masa populer. Buku saya rata-rata insya Allah tujuannya semua kamtip mas, keamanan, ketertiban masyarakat dari aspek agama. Heboh masalah kita kurban, buka buku saya 30 tanya jawab kurban. Heboh masalah zakat, buka punya aja tentang zakat profesi. Heboh masalah keamanan, buka 37 masa populer gratis nonton di internet. Boleh cetak, boleh tidak cetak, tapi yang boleh sampul yang coba semua. Pak Ustaz, apa hukum wanita muslim tak mengenakan jilbab? Ada orang tak jilbab dari sini. Bagaimana? Itu bukan mengajak. Kita ini mengajak, bukan mengejek. Merangkul, bukan memukul. Betul? Ada orang hadir ke majlis pengajian dia hamba. Tidak pakai jilbab, bukunya panjang, kuteknya tebal. Setelah saya ada pengajian, dia datang. Wih hamba, apa kata dari hamba anakku? Nanti kalau imanmu menambah, kutekmu menipis. Dalam kata-kata dari hamba, mula-mula kau menajikan diri. Nanti selalu kau pakai jilbab. Habis kau potong buku yang panjang, buku sebelah kiri panjang. Gimana saya mau? Masalah kau kutek. Insya Allah semuanya akan baik, berproses. Mungkin jilbabnya di awal-awal jilbab pasar tapi tak ada. Sudah agak lama baru naik ke proses jilbab yang model keduanya, jilbab sakratul. Yang model lihat kayak ini leher. Kalau di Pekan Baru tahu saya tempatnya Jalan Sumatera Mas.
Kalau punya kemasyuran, kalau punya harta, nikmat belum tentu tergantung bisa membawa engkau ke dalam rahmat Allah atau justru
dua sah. Tujuan. Tapi tidak macam-macam sah. Masalah yang pertama sah dari semua. Wallahu a'lam bishawab. Alif lam mim. Apa artinya wallahu a'lam bishawab? Ya Allah wa ilaihi tanah Allah dan tanah mereka. Apa artinya wallahu a'lam bishawab? Arham Allah bishawab. Allah bersama yang kita sekarang. Apa artinya wallahu a'lam bishawab? Ini termasuk maksudlah tafwid nam serahkan kepada Allah. Saya tak tahu lagi. Kenapa? Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi
mengucapkannya, tapi tidak akan memberikan kuasa untuk mengatakannya, maka kita tidak dapat berkata apa-apa kecuali la haula wala quwwata illa billah. Allahumma ya Allah, jadikan kami kekal.